Gini kak, gini. Gila, Rol, bagus banget mataharinya. Gak tahu diri banget ya habis dipotongin sama kayak perempuan. Gila, Rol. Sekarang kita mau nyoba. Ini sini gelap banget guys. Arabic kita baru nyampe kayak di camp. Arabic coffee. Oh, you mau nyoba Arabic coffee? Here we have dates. Enggak. Oh, okay, I want dates. Ah, I will take dates. Dates is really nice and good. Lah, mau lah. Arabic coffee, Pak. Arabic coffee. Coffee. El Anta El. Ah, hello chef. Hi. Assalamualaikum. You know what is chef, ya? Yeah? Nyobakan kurma. Haram, wallah haram. I never drink in my life. Dia cocok loh pakai gitu, guys. Warna pink lagi. Warna kesukaan aku. Warna kesenangan. Warna kesukaan. Warna kesukaan. Warna kesukaan. Yes, that means favorite color. Favorite color. Warna kesukaan. Lagi belajar bahasa Indonesia. Warna kesukaan. Kesukaan. Warna kesukaan. Yes. Here, warna kesukaan. Yeah, favorite color. Warna kesukaan. Yeah, warna kesukaan. Gemes banget, bye bye. Our table is here. Oh, this table. Thank you. I'll bring one more seat. Jadi kita lagi ada di camp dan sekarang kita mau makan malam dulu. Tuh udah rame di sini. Jadi tuh tadi kita ngelewatin dessert yang private gitu guys. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Jadi ini breadnya katanya campur pakai hummus ini. Terus ini salad. Itu ada cheese puff sama itu. Cheese puffnya enak kak? Enak kak itu? Kita udah letoy semua ini. Aduh. Tuh lihat tuh. Tuh kalah sama anak kecil tuh. Sekarang kita mau ambil makan dulu guys. Jadi cara ambil makannya itu kita bakal baris di antrian terus ngambil satu persatu lewat booth-nya. Mamski. Halo. Jadi ini makanan kita guys. Ini kambing, ini ayam pakai bumbu, ini daging unta. Ini daging unta nih, Rol. Nih. Selamat makan Mamski. Oke, dan dessert kita. Ini inget gak, Mam? Ingat waktu itu pertama kali makan, ngajak makan sama tantenya. Itu dia kayaknya ya. Kayak donat pakai sirup. Sirup kurma. Sayur sama buah-buahan. Itu yang dibilang cewek selalu ada room for dessert ya, Maya? Iya, betul. Sekenyang apapun, oh my god. Oke, baiklah, habis dessert kita lanjut jalan. Halo guys, hari ini udah day kesekian. Sudah sangat ready, hari ini gayanya serba sesuai. Jadi, aku pakai outfitnya seperti ini. Nah, ya kan? Kita hari ini mau pergi, mau kemana? Ikutin aja terus, oke. Jadi pertama kita rencananya mau makan dulu. Habis makan, baru deh kita mau ke Sky Observatory. Jadi lobby apa? Lorongnya tuh kayak mendung warnanya. Tapi yang lucu di hotel SLS-nya, dia banyak kayak lukisan-lukisan yang bagus banget, kayak art banget. Hai cowok-cowok, kita lagi kemana? Kita lagi di Kuta. Bukan dong. Lagi ansal kita. Kita lagi ada di Peak. Enggak lah. Enggak lah. Ada Peak 2 namanya. Yoi. Peak cuma belakangnya G masih. Beda dong. Ini pertanyaannya kayak Peak kita bawa atau enggak sih guys? Bukan kita lah. Oh siapa? Bukan kita yang bawa itu. Enak aja. Bukan. Seseorang yang pakai dua lapis. Oh. Apa? Abisnya kalau aku pakai satu lapis ada nanti. Dua orang pakai dua lapis. Takutnya. Oh,
takutnya aku Lil. Ya gitu lah Ro. Oke guys, hari ini kita mau makan namanya Chinese food. PF Cheng, pasti kamu lupa kan ya namanya Chinese. PF Cheng guys, itu PF restoran Cheng kesukaan aku kalau lagi di Dubai. Yes. Dia, kamu harus cobain Volcano Shrimp. Oke Ro. Itu udang, tapi enak pasti masih itu suka. Volcano berarti nanti melar gitu ya. Gila backgroundnya bagus banget loh. Lihat tuh view-nya sana tuh. Itu Ain Dubai. Itu Ain Dubai guys. Matanya Ain. Dubai. Ain will Ain. Ain. Itu pakai kolokola. Pakai kolokola mah. Tapi katanya lagi nggak beroperasi kan? Iya. Yeah. Ini adalah Ferris wheel terbesar di dunia sekarang. Wow. Kok kita nggak nyampe-nyampe by the way? Ini kiri biasa. Ini kaki kecil ini udah nggak kuat berjalan. Tuh, kalau mama kalau mau tuh jalan lewatin jembatan itu kayak Pik 2, sekarang tuh mau lagi. Oh gitu. Iya. Karena aku bilang Pik 2 ngikutin ini. Iya, Rel. Nggak percaya dia, Mas. Iya, Rel. Kamu di kamera ini bagus loh, Rel. Kamera belakangnya tapi ya. Mau kemana? Oke, sekarang kita mau nyobain skywalk di atas skyview. Jadi bukan cuma skywalk, tapi ada juga namanya sky slide. Terus ada lagi edge walk. Jadi kita jalan di ujung gedung. Gedung yang tinggi banget, cuma dikasih hienka itu dong. Welcome back to Vlog guys. Jadi sekarang kita lagi mau edge walk. Tapi kita, kamu kenapa Will? Gak apa Will. Abis ini Sunsplock mau opening ya? Boleh gabung gak 3 Oke, kita mau langsung masuk ke dalam. Kita mau jalan di pinggir gedung, mau foto-foto mas. Oke, thank you. Bucat yang ini. Kak, diri tuh situ tuh, kayak ala tuh. Ini kenapa di tengah-tengah gini sih? Mas Iki pojoknya. Lihat sana mas, view-nya tuh. Gak berani dulu, kenceng nih. Well, dulu kita lagi naik terus nih. Dulu aku yang zipline dari lantai segini mas, 53. Masa? 54, malah zipline itu. Berarti kamu lumayan jago dong, Ro. Aku dari sini mas Iki langsung turun, kebayang gak? Setinggi gini. Setinggi gini turun, boom gitu. Oke okay, guys, sekarang kita mau ngapain sih, Ro? Kita waiver form dulu, jadi kita harus ngisi formulir ini supaya... Tinggi aku berapa sih sebenarnya? Kamu tuh 165, Will. Tapi kan aku udah pakai sepatu ada hak. Iya sih. Berarti aku segini nih asli. Segini lah ya.